Dengan kota Gaza yang hancur menandai perang terbuka yang diperkirakan akan berlangsung lama. Sejauh ini dilaporkan lebih dari 1.100 orang tewas akibat saling serang dari kedua belah pihak. Militer Israel telah melakukan serangkaian serangan udara balasan di jalur Gaza sejak Sabtu hingga Minggu. Setelah gerakan perlawanan Islam Palestina atau Hamas menghujani Israel dengan ribuan roket dalam serangan mendadak. Menurut statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sebanyak 313 warga Palestina tewas dan hampir 2.000 orang luka-luka akibat gempuran Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel juga menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas infrastruktur dan bangunan serta pemadaman listrik dan komunikasi yang meluas. احنا كنا في البيت قاعدين دقدقوا علينا جيران قالوا لنا اخلوا احنا ما عرفناش وين نروح وين نخلي حسبي الله ونعم الوكيل طلعنا برا الدار لقينا الدنيا كلها انا مقلوبه كل من هو راح شقه نزلونا الدار كلها نزلونا العماره من اولها لاخرها احنا خمس طوابق وروف. Bentrokan terakhir ini menandai konflik yang paling parah antara Hamas dan Israel sejak Mei 2021. Pertempuran 11 hari kala itu mengakibatkan 256 orang meninggal dunia di Gaza dan 13 orang di Israel. Pejuang Hamas memasuki kota-kota Israel pada hari Sabtu di dekat jalur Gaza, membunuh dan menangkap warga Israel dalam serangan yang mengejutkan. Roket-roket Hamas menghantam hingga Yerusalem, tempat sirine serangan udara dibunyikan. Setidaknya 300 warga Israel tewas dan lebih dari 1.800 orang terluka. Angka ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Israel. Hamas menegaskan serangan hari Sabtu adalah respon terhadap blokade Israel di Gaza, serangan yang sering dilakukan di tepi barat selama setahun terakhir, penyerbuan kompleks Masjidil Aqsa, serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, dan perluasan pemukiman Israel. يقوم الاحتلال بجيشه بالعدوان على أهلنا في مخيم جنين وفي نابلس في عقبة جبر هذا كله لم يكن ليتوقع أحد أن شعبنا سيصمت عليه ابتداء اسم الأقصى لأن كل ما يحدث هناك قد حذرت منه المقاومة لكنني أعتقد أن المعركة هذه المرة والمواجهة ستطول وأن رد الاحتلال سيكون رد عنيف جدا لهذا ندعو كل الأطراف الدولية للجم أي محاولة من قبل الاحتلال لاقتراف مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. Para analis percaya bentrokan yang terjadi saat ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu dekat karena Hamas tampaknya telah siap untuk melancarkan konflik yang berkepanjangan dan serangan balik Israel akan menggunakan kekerasan yang lebih kuat. Sementara itu pemirsa, situasi terkini di Rumah Sakit Indonesia Gaza pada hari Minggu dilaporkan masih dalam keadaan darurat. Korban jiwa mencapai 313 orang dan Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi. Ambulans terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara, membawa korban syahid dan luka akibat serangan udara Israel yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan jumlah korban meninggal dunia hingga Minggu siang mencapai sedikitnya 313 jiwa dan nyaris 2.000 orang mengalami luka-luka. Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Iqbal mengatakan Indonesia telah mendesak kedua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan demi menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Akar konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang harus diselesaikan sesuai parameter yang telah disepakati PBB. Lalu Iqbal menambahkan, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Aman, KBRI Kairo, dan KBRI Lebanon terus memantau situasi terakhir dan berkoordinasi dengan simpul-simpul WNI di Gaza. Dalam catatan KBRI, jumlah WNI yang berdomisili di wilayah Gaza sebanyak 13 orang. KBRI Aman juga membuka layanan hotline bagi mereka yang ingin mengetahui keadaan keluarga mereka di nomor +962 77915 0407.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terakhir perang Hamas Israel, kami sudah terhubung dengan jurnalis dan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein di jalur Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Hussein. Mas Hussein, untuk kondisi terkini antara perang Hamas dan Israel ini seperti apa, Mas Hussein? Baik, selamat pagi waktu Gaza, Palestina, Mas Gede dan Mbak Arlista. Ya. Sampai saat ini dentuman jet tempur Israel masih jelas terdengar, menggoncangkan tempat kita berada saat ini. Memang jaraknya nggak jauh. Pertama, kami yang saat ini sedang ada di jalur Gaza bagian utara, ini memang sangat rawan sekali. Serangan dari semalam tidak berhenti, non-stop. Yang menyebabkan jumlah korban jiwa terus bertambah dan jumlah korban luka juga terus bertambah. Nah, dan saya ingin sedikit meluruskan bahwa pertempuran ini tidak hanya antara Hamas dan Israel, namun juga melibatkan seluruh faksi-faksi perlawanan, baik itu Fatah, kemudian Partai Demokrat Palestina dan juga partai lainnya. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda perang ini akan berhenti dalam waktu dekat. Nah, ini informasinya rumah sakit Indonesia yang ada di sana juga menjadi sasaran penyerangan. Ini apakah benar seperti itu, Mas Hussein? Iya, memang tepatnya tanggal 7 Oktober ya, hari Sabtu kemarin, 2 hari yang lalu. Kebetulan saya dan teman-teman WNI sedang berada di lokasi ketika sebuah roket itu menghantam mobil operasional milik lembaga penyelidikan yang diparkir di depan tempat kami tinggal. Dan kita bisa mendengar langsung ledakannya, bahkan beberapa dari kita ini terluka ringan, terkena serpihan-serpihan. Dan dalam kejadian itu juga salah seorang staf lokal Mercy yang sudah 12 tahun menjadi menjaga rumah sakit Indonesia itu terbunuh syahid. Namanya Husni Soleha, usia 63 tahun. Dan ledakan itu juga mengakibatkan kerusakan di dua lantai, lantai 1 dan lantai 2. Di Wisma Indonesia, tempat kami tinggal ini, mengalami kerusakan ringan. Iya. Mas Hussein, ini apakah serangan yang dilakukan Israel ini memang sengaja ditujukan kepada fasilitas-fasilitas yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk diserang, termasuk rumah sakit maupun permukiman warga sipil? Ya, memang sengaja. Itu disengaja. Tidak hanya rumah sakit ya. Beberapa menit yang lalu, dua masjid di satu di wilayah pengungsian dua masjid di wilayah pengungsian pantai Gaza ini dihantam roket F-16 saat warganya sedang sholat subuh berjamaah. Dan itu jelas disengaja, karena memang kita tahu lah teknologi Israel ini mampu menentukan target secara detail, secara tepat gitu kan. Dan bukan hanya masjid, juga sekolah-sekolah juga bahkan jadi target. Kemarin itu beberapa sekolahan PBB yang dijadikan tempat pengungsian juga ditarget oleh jet tempur Israel. Dan kalau kita melihat polanya, ini memang sengaja mereka mentarget rumah-rumah warga sipil berserta penghuninya, juga fasilitas-fasilitas umum yang ini semua artinya mereka terang-terangan melanggar peraturan internasional yang selama tidak membolehkan tempat-tempat itu menjadi target serangan. Baik, Mas Hussein, ini kan berarti mereka melanggar peraturan internasional. Lantas untuk langkah dari pemerintah setempat ataupun mungkin ada langkah dari PBB yang menegur ataupun langkah realnya, sanksinya ini sudah terlihat belum, Mas Hussein? Sejak tahun 1948 itu sudah banyak sanksi yang dikeluarkan oleh PBB, sudah keluar berbagai resolusi PBB untuk Israel, namun tidak ada satupun yang diindahkan oleh mereka, tidak ada satupun yang mereka pedulikan, artinya diabaikan, karena memang mereka merasa Amerika ini berada di belakang mereka. Maka dari itu pihak pemerintah Palestina sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Selainnya mereka pasrah aja. Pasrah, dan mereka terus menyeru kepada dunia internasional untuk melakukan semacam tekanan atau memberikan sanksi yang nyata untuk Israel yang selama ini terkesan itu bebas dan jauh dari jangkauan hukum internasional. Mas Hussein,
Ini kan banyak warga negara Indonesia yang ada di sana. Apakah ada imbauan dari pemerintah kita ini kepada warga Indonesia yang saat ini beraktivitas ataupun menetap di sana? Ya, tadi malam kita sudah mendapatkan pesan dari kementerian dari kedutaan besar Indonesia di Mesir untuk dievakuasi. Jadi mereka memberikan penawaran kepada kita dan harapan mereka kita bersedia dievakuasi keluar dari Gaza untuk sementara dan stay di Mesir sampai kondisi kembali kondusif. Lalu bagaimana Anda menyikapi ini dan rekan-rekan relawan yang ada di sana? Ya, sebagian dari kita sudah menyetujui untuk evakuasi, namun sebagian lain masih ada pertimbangan. Baik, maksud saya mungkin bisa memberikan keterangan kepada keluarga para relawan atau mungkin keluarga Mas Husein yang ada di Indonesia untuk kondisi sekarang saat ini, berarti kan sudah menyetujui mengikuti untuk mengungsi. Nah, ini kondisinya mungkin bisa diceritakan ke penonton iNews. Silakan Mas Husein. Iya, untuk kita sendiri ya, alhamdulillah para WNI Indonesia yang ada di Gaza saat ini dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, alhamdulillah. Tidak ada yang terluka, baik itu korban tidak ada yang jadi korban, baik itu korban luka, apalagi korban jiwa, alhamdulillah kita semua dalam keadaan fit dan sehat. Adapun untuk proses evakuasi, insya Allah kita semua berharap yang terbaik dan kita berharap kalau memang memungkinkan kita juga ingin dievakuasi sementara meskipun ya mungkin tidak akan mudah keluar dari Gaza melihat kondisi perbatasan Rafah yang juga banyak didatangi oleh warga yang mau keluar juga kan dan juga kita sudah dengar juga nih ada statement keluar dari Yair Lapid salah seorang jabat tinggi Israel yang mengatakan bahwa Israel akan segera menutup pintu perbatasan Rafah yang merupakan satu-satunya perbatasan yang menghubungkan antara Gaza dengan dunia luar yang masih aktif sampai saat ini. Mas Husein, ini kalau kita melihat kemarin juga ada serangan gitu ya di Mesir yang menyebabkan beberapa wisatawan Israel tewas begitu ya. Nah, apakah ini merupakan bentukan kepada warga Palestina ataupun nantinya akan ada juga negara-negara Arab yang turut serta untuk memberikan dukungan baik secara moral maupun militer kepada Palestina ini? Ya, respon yang terjadi di Mesir itu adalah respon yang sangat wajar. Karena memang mereka ingin juga merasakan euforia yang dirasakan oleh warga Gaza, di mana rakyat di negara-negara Arab ini mereka sudah sangat marah sebetulnya terhadap Israel, namun karena pemerintah-pemerintah mereka ini sangat lemah terhadap kebijakan-kebijakan Israel dan Amerika. Jadi ketika mereka melihat Israel ini diberikan sanksi langsung oleh warga Gaza berupa penyerangan kejutan dan kemudian juga hingga menyebabkan tewasnya tentara-tentara Israel ini membangkitkan semangat negara-negara Arab. Kalau kita lihat di berbagai media, banyak juga negara-negara seperti Yaman, kemudian Yordan, mereka turun ke jalan-jalan merayakan aksi perlawanan warga Gaza terhadap Israel. Dan ini juga diikuti oleh aksi-aksi lain di tidak hanya aksi demonstrasi, tapi aksi yang kita lihat di Mesir, ya di mana warga Mesir juga mulai melakukan penyerangan-penyerangan. Dan ini sebetulnya sekali lagi ini ada respon yang wajar. Melihat PBB yang selama ini diharapkan untuk bisa menjadi penengah dalam konflik ini, mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Jadi ya mungkin mereka melihat bahwa community hukuman masyarakat ini mungkin yang bisa berlaku untuk Israel yang tidak tersentuh oleh hukum selama ini. Mas Husein, kalau Anda melihat kemungkinan mereka mendapatkan bantuan militer kayaknya sih sulit ya, karena memang militer itu kan hanya bisa digerakkan oleh pihak-pihak pemerintah, bukan masyarakat. Ya, kalau Anda melihat eskalasi dari pertempuran saat ini, akan seberapa panjang Anda melihat nafas dari pertempuran ini? Apakah upaya untuk berakhirnya atau kejahatan senjata terjadi ini akan datang dalam beberapa waktu menurut pengamatan Anda?
Berdasarkan pengalaman saya selama 12 tahun ini, saya sudah merasakan 4 agresi, ya, 2012, 2014, 2021. Dan ya, yang terlama itu 2014, selama 50 hari. Dan kalau saya melihat para pengamat-pengamat Timur Tengah di Gaza sendiri, mereka memperkirakan ini akan, kali ini akan berlangsung lebih lama. Melihat banyak rupanya kerusakan yang ditimbulkan oleh para pejuang Gaza di wilayah jajahan Israel. Dan juga kita melihat bahwa Amerika sendiri sudah menggerakkan kapal induk militer mereka ke arah perlaut Mediterania dengan ribuan amunisi dan persenjataan tambahan untuk membantu Israel, membackup Israel menyerang Gaza. Dan juga kita lihat statement dari Netanyahu yang mengatakan kami sudah mendapatkan persetujuan dari Amerika dan dari negara-negara Eropa untuk berlindung, ya, melindungi diri mereka. Kita lihat kemungkinannya akan berlangsung lebih lama dari agresi-agresi sebelumnya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama iNews Siang, Mas Muhammad Hussein, jurnalis dan aktivis kemanusiaan. Ya. Semoga Mas Hussein dan teman-teman WNI di sana dalam keadaan aman, sehat, dan bisa mendapatkan perlindungan. Di sana tentu saja kami warga negara Indonesia selalu berharap ada kedamaian di tanah Palestina, ya. Baik, dan pemirsa, KPK mencekal seluruh keluarga Syahrul Yasin Limpo ke luar negeri selama 6 bulan. Sesaat lagi kami akan segera kembali.